Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang amalan ijazah kalimat tauhid agar kita bisa menjadi kaya raya dan terbuka pintu ma'rifat. Dinasihatkan oleh para ulama, setidaknya saat ini ada dua ijazah kalimat tauhid yang diajarkan oleh para ulama dan diijazahkan langsung oleh dua habib yang sangat karismatik di zaman ini, yaitu Habib Lutfi bin Yahya dan Habib Umar bin Hafiz. Dan beliau berdua mengijazahkannya ini secara umum, yang mana ijazah kalimat tauhid ini mempunyai fadilah berupa kekayaan harta dan diberi ma'rifatullah. Habib Umar bin Hafiz menganjurkan untuk membacanya dan mengamalkannya itu setiap sebelum atau sesudah zuhur, dan Habib Lutfi menganjurkannya untuk mengamalkannya itu setelah sholat subuh. Adapun kalimat tauhid yang diijazahkan itu adalah sebagaimana yang beliau berdoa ucapkan, berbunyi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang setiap harinya itu membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali, maka ia akan dilindungi dari kefakiran, mendatangkan kekayaan, dan dia akan diberi hiburan dari kegelisahan dahsyat di saat di alam kubur, serta menjadi penyebab dirinya nanti mengetuk pintu surga. Imam Al-Qadi Abu Bakar Ghazani dalam kitab Al-Barqul Lami wal Gausul Hami menambahkan bahwa siapa yang istiqamah membacanya akan Allah jadikan dunia itu mengejar-ngejar dirinya, dan Allah akan ciptakan malaikat yang selalu bertasbih dari satu kalimat yang ia baca. Para ahli marifat yang mengamalkannya setelah ba'da subuh sebanyak 100 kali, mereka berkata, siapa yang membaca 100 kali ba'da subuh, maka orang tersebut akan mendapatkan makam marifat. Di kalangan para aribillah atau para waliullah, mereka menambahkan kalimatnya itu menjadi La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'udul amin. Atau yang artinya itu adalah tiada Tuhan selain Allah yang maha menjadi raja, maha benar, maha menjelaskan. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang benar, menepati janjinya dan terpercaya. Silahkan kita pilih yang mana kita suka, entah itu yang La ilaha illallahul malikul haqqul mubin saja atau yang selengkapnya, yaitu La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'adul amin. Semoga kita bisa mengamalkannya.